Halo Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utati Otak. Video kali ini kita akan bermain kuis kembali. Kira-kira kuis apa ya yang akan kita mainkan? Kuis yang akan kita mainkan adalah kuis tentang Upin Ipin. Kira-kira seberapa kenalkah kamu dengan karakter yang ada di dalam kartun Upin Ipin? Yuk, mainkan kuisnya! Seperti biasa, kuis ini akan ada 10 soal. Dan masing-masing soalnya akan diberi waktu selama 10 detik untuk teman-teman menjawabnya. Jangan lupa ya, nanti di akhir video teman-teman tulis berapa soal yang bisa teman-teman jawab dengan benar. Gimana? Apakah sudah siap? Mari langsung saja kita mainkan kuisnya. Soal yang pertama, kira-kira apa nama sekolah Upin Ipin? Apakah A. Tadika Karya, B. Tadika Indah, C. Tadika Mesra, atau D. Taman Tadika? Jawabannya adalah C. Tadika Mesra. Soal yang kedua, siapakah teman Upin Ipin yang suka pingsan ketika mendengar hal yang mengejutkan? Apakah Mail, Ijat, Zul, atau Badrul? Jawabannya adalah B. Ijat. Soal yang ketiga, kira-kira apa ya cita-cita Fizi? Apakah menjadi juru masak, menjadi astronot, menjadi guru, atau D. Menjadi petugas pengambil sampah? Jawabannya adalah D. Menjadi petugas pengambil sampah. Soal yang keempat, saat memainkan kisah pengembala biri-biri dan serigala di pentas sekolah, siapakah yang menjadi pengembala biri-birinya? Apakah Mail, Upin, Ipin, atau Jarjit? Yaps, betul sekali. Jawabannya adalah Jarjit. Soal yang kelima, apa nama kampung tempat tinggal Upin dan Ipin? Apakah Durian Runtuh, Tepi Sungai, Durian Jatuh, atau D. Lestari Jaya? Gampang kan? Jawabannya adalah A. Durian Runtuh. Langsung saja ke soal yang keenam. Siapakah teman Upin dan Ipin yang berasal dari Jakarta? Apakah A. Susi, B. Susanti, C. Susan, atau D. Santi? Jawabannya adalah B. Susanti. Soal yang ketujuh, apa nama menu es yang dijual oleh Uncle Mutu? Apakah A. Es campur, B. Es teler, C. Es manis, atau D. Es ABCD? Jawabannya adalah D. Es ABCD. Soal yang kedelapan, siapa nama lengkap Kak Ros? Apakah A. Jane Roselia Fadula, B. Jane Rosmalia Fatila, C. Jane Roselia Fatila, atau D. Tidak pernah disebutkan? Kira-kira siapa ya? Yap, jawabannya adalah A. Jane Roselia Fadula. Soal yang kesembilan, siapakah warga kampung Durian Runtuh yang berprofesi sebagai penjahit baju? Apakah A. Abang Taslim, B. Abang Salim, C. Abang Sali, atau D. Abang Kelly?
Jawabannya adalah C. Abang Sali atau biasa Abang Saleh. Soal yang terakhir. Siapa sih band Indonesia yang menyanyikan lagu soundtrack Upin dan Ipin Sahabat Selamanya? Apakah A. Dewa, B. Padi, C. Ada Band, atau D. ST12? Jawabannya adalah B. Padi. Oke, Otakers, gimana nih? Kira-kira kamu bisa menjawab berapa soal? Cukup gampang kan soal tentang Upin Ipinnya? Nah, buat teman-teman yang belum puas mainkan kuisnya, mainkan lagi yuk kuisnya hanya di website kita, utaatiota.com. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian yang belum subscribe channel kita, yuk buruan subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu video kuis kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke. Thank you.